Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kami ingin menyapa saudara-saudara yang hadir dan bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Juga kepada saudara-saudara yang baru pertama kali menghadiri ibadah di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar, selamat datang dan selamat bersekutu. Bagi saudara-saudara yang berkerinduan menjadi warga jemaat, dapat mendaftarkan diri dan keluarga dengan menghubungi presbiter bertugas pada ibadah minggu hari ini atau langsung ke kantor sekretariat majelis jemaat pada setiap jam kerja, Selasa sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4:30 sore. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah memasuki siklus tahun gereja, yakni hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Mari bersama-sama mendengar dan memperhatikan hal-hal yang akan disampaikan sebagai pokok-pokok warta jemaat hari ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Untuk menopang persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan, sangat dibutuhkan kebersamaan jemaat dalam persekutuan yang berdoa. Majelis jemaat menyediakan ruang doa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi bertempat di gedung gereja Bukit Saitun. Diharapkan kehadiran warga jemaat. Diharapkan kehadiran warga jemaat dan unsur pelayanan terkait dalam ibadah-ibadah berikut ini. Bidang pelayanan dan kesaksian. Konsultasi kesehatan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Oktober 2022 jam 12 siang. Bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya insani. Diundang pendeta, diaken dan penatua lama dan baru, organis, pemandu lagu dan petugas multimedia yang akan bertugas pada ibadah hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 untuk mengikuti persiapan pelayanan ibadah hari Minggu dan peneguhan diaken penatua yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Oktober 2022 jam 6 sore di gedung gereja Bukit Saitun. Jemaat tertarik dan ingin belajar bermain alat musik, suka bernyanyi tapi bingung mau belajar di mana? Atau berkerinduan untuk melayani di gereja? Nah, simak informasi ini ya. Kelas Musik Bukit Saitun membuka pendaftaran untuk kelas vokal, piano, gitar, bass, dan drum loh. Para murid bakal belajar secara private bersama pengajar-pengajar yang sudah pasti sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang ingin belajar dan berkerinduan untuk melayani, silakan mendaftarkan dirinya di Kelas Musik Bukit Saitun. Formulir pendaftaran dapat diakses melalui barcode yang tertera di flyer atau dapat menghubungi admin Kelas Musik Bukit Saitun melalui nomor telepon 0895-160-23336 atau melalui Instagram @kelasmusikbz. Sampai ketemu di kelas ya! Bidang Pembangunan Ekonomi Gereja. Dana pengadaan mobil yang terkumpul sampai bulan Oktober 2022 adalah sebagai berikut. Bidang Informasi, Organisasi, dan Komunikasi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan tanggal 23 sampai 29 Oktober 2022. Tuhan memberkati. Dengarkanlah firman Tuhan di hari berbahagia ini. Kepada engkaulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mazmur pasal 71 ayat 6-8. Dalam rangka merayakan HUT GPIB ke-73 di tahun 2021, GPIB Bukit Saitun Makassar membuat dan telah merampungkan sebuah karya dalam bentuk album musik berjudul Tangan Tuhan. Album tersebut dirilis hari Minggu 28 Agustus 2022.
warga jemaat dapat mengakses dan mendengar lagu-lagu original tersebut dengan kata kunci Elion di digital platform seperti Spotify, Apple Music, dan lain sebagainya. Jika masih ada hal-hal yang penting untuk disampaikan, kami kembalikan ke presbiter bertugas. Terima kasih.